Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita masih membicarakan mengenai kisah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang belum pernah diketahui, bahwa Nabi Ibrahim memiliki dua orang istri, keduanya bernama Sarah dan Hajar. Beberapa ulama berpendapat bahwa Sarah adalah putri dari seorang laki yang bernama Haran. Haran merupakan paman Ibrahim alaihissalam. Tak banyak perbedaan pendapat mengenai sosok Sarah ini, lain halnya dengan Hajar. Setidaknya ada tiga pendapat para ulama mengenai asal-usul dan status Siti Hajar radhiyallahu anha. Diceritakan dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sahih Bukhari sebagai berikut. Ibrahim dan Sarah hijrah ke negeri Mesir. Mereka mampir ke sebuah kota yang dipimpin oleh raja yang kuat. Raja mengeluarkan kebijakan bahwa tidak boleh mengganggu wanita yang bersama saudara lelakinya, dan wanita boleh diambil jika bersama suami atau ayahnya. Maka ketika mata-mata raja tahu akan kedatangan Ibrahim dan Sarah, mereka melaporkan bahwa ada wanita yang sangat cantik datang dan tidak ada yang pantas menjadi suaminya selain sang raja. Maka raja meminta mereka berdua agar dibawa ke hadapannya. Ketika Ibrahim dipanggil oleh sang raja dan ditanya apa hubungannya dengan Sarah, maka Ibrahim pun menjawab bahwa Sarah adalah saudarinya. Kemudian Ibrahim alaihissalam kembali pulang ke rumahnya dan menyampaikan kepada Sarah bahwa ia mengatakan kepada raja bahwa kau adalah saudariku, dan jangan memberitahu kebohonganku kepadanya, karena sesungguhnya di dalam kitab Allah kamu adalah saudara perempuanku, kata Ibrahim. Sarah kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah dan bersujud, kemudian mengadukan kesedihannya. Ia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Ya Allah, jikalah Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan Rasulmu, mengetahui bahwa aku menjaga kehormatanku untuk suamiku, maka janganlah Kau jadikan raja kafir itu berkuasa atasku." Sarah kemudian bertemu dengan raja. Melihat kecantikannya, timbul nafsu dalam dirinya. Berkali-kali sang raja ingin menyentuh Sarah, namun tangannya terasa lumpuh, tak mampu bergerak. Tangannya terpaku di dada. Ia kemudian berkata kepada Sarah, "Aku berjanji tak akan mengganggumu. Mohonlah kepada Tuhanmu agar melepaskan tanganku. Sungguh, aku tidak akan menyakitimu." Sarah pun kembali berdoa, "Ya Allah, jika benar yang ia katakan, lepaskanlah tangannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Tangan sang raja pun terlepas dan ia sembuh dari kekekuan tubuhnya. Namun, ia mengingkari janjinya. Ia kembali mendekati Sarah setelah tangannya dapat kembali bergerak. Kejadian yang sama pun terulang hingga 3 kali. Fir'aun akhirnya menyerah. Ia justru ketakutan dengan kemampuan Sarah membentengi diri. Ia menuduh Sarah adalah makhluk halus serupa setan yang melakukan tipu daya. Sang raja segera memanggil pengawalnya dan berkata, "Kau bukanlah membawa seorang wanita, melainkan membawa setan." Si pengawal diperintahkan membawa kembali Sarah ke rumahnya. Sebelum pulang, raja memberikan seorang budak kepada Sarah sebagai hadiah. Ia adalah Hajar. Siapakah Hajar? Menurut sebagian ulama tafsir, bahwa Hajar adalah putri dari Raja Mesir. Ia adalah saudari perempuan Pangeran Sandreset. Kemudian, sampai suatu ketika, Hiksus menyerang Mesir. Sandreset pun dibunuh, dan Hajar ditawan sebagai budak. Raja yang baru ini suka sekali terhadap wanita. Akan tetapi, dia selalu tidak berhasil mendekati Hajar. Karena, tiap kali mendekati Hajar, ada guncangan misterius yang terjadi. Seperti halnya yang terjadi pada Sarah. Tiap kali sang raja ingin menyentuhnya, tiba-tiba tangannya tidak bisa bergerak. Karena memiliki kesamaan sebagai wanita yang dijaga, makanya kemudian Raja Mesir tersebut memberikan Hajar kepada Sarah sebagai hadiah. Hal ini dapat kita kaitkan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Sesungguhnya aku dilahirkan dari pernikahan, bukan dari perzinahan." Al-Qurtubi menjelaskan bahwa maksud dari hadis di atas adalah bahwa nasab Rasulullah sampai ke Adam adalah nasab pernikahan. Tidak ada satupun dari pihak ayah ataupun ibu
yang melakukan perzinaan. Sebagaimana yang terdapat di Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki Kinanah dari keturunan Ismail, dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan dari Quraisy Allah pilih Bani Hasyim, dan dari Bani Hasyim Allah memilih yang paling baik, yaitu Rasulullah SAW. Maka tidak diragukan lagi bahwa Hajar adalah wanita yang istimewa, yang disiapkan untuk lelaki mulia dan melahirkan keturunan yang mulia. Pendapat yang kedua dari sebagian ahli tafsir yang lain adalah bahwa Hajar memanglah seorang budak dari awal, bukan raja. Ini juga cerita Israiliyat yang banyak atau sering kita dengar. 1. Siti Hajar adalah seorang budak. Awal kemunculan anggapan bahwa Siti Hajar adalah seorang budak diperkirakan muncul sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam. Bani Israel terperangkap dalam sifat kebanggaan yang berlebih-lebihan yang berwujud rasialisme. Hal ini berakibat Ismail alaihissalam yang merupakan saudara dari Nabi Ishak dipandang sebelah mata. Dari sinilah kemudian muncul anggapan bahwa Hajar, ibunda Nabi Ismail, hanyalah seorang budak dari Mesir. Dari tafsiran yang keliru ini muncul salah kaprah di kalangan Bani Israel. Mereka beranggapan bahwa Nabi Ismail tidak berhak menyandang putra Nabi Ibrahim lantaran ibunya adalah seorang pembantu. Keliruan yang berbau rasialis ini tentu perlu diluruskan, karena di dalam Bible sendiri baik Ismail maupun Ishak adalah dua orang yang disebut sebagai putra Ibrahim, sebagaimana tertulis di dalam kitab Kejadian sebagai berikut. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal, dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia di dalam gua Makpela. Di dalam kisah Midras, yaitu kitab tafsir kaum Yahudi, Sarah mengingatkan kepada Hajar bahwa ia hanyalah seorang pelayan. Oleh karena itu, ia membuat Hajar bekerja jauh lebih keras dari yang seharusnya. Karena penderitaan inilah, Hajar kemudian melarikan diri ke gurun pasir. Disinilah ia bertemu dengan seorang malaikat. Sang malaikat mengatakan agar Hajar kembali pulang dan memperlakukan Sarah dengan baik. Tuhan akan memberikan jalan yang baik kepada Hajar. Ganjaran ini berupa seorang anak yang doanya akan didengar oleh Tuhan. Putra yang dikandung Hajar pun lahir, kemudian diberi nama Ismail, yang berarti Tuhan mendengarnya. Taurat menyebut Hajar sebagai hamba sahaya. Menurut Midras, Hajar menyerahkan diri kepada Nabi Ibrahim dan Sarah karena melihat mukjizat Tuhan melalui mereka. Beliau berkata, "Lebih baik menjadi pelayan di rumah Anda daripada menjadi putri di kerajaan ini." Menurut Midras ini pula, nama Hajar atau Hagar adalah gelar yang diberikan kepadanya, yang berarti reward atau penghargaan. Dalam bahasa Arab, Hajar berasal dari kata ha'ajruka, yang artinya inilah imbalanmu. 2. Pendapat yang mengatakan bahwa Siti Hajar adalah anak dari Raja Mesir Fir'aun. Berdasarkan analisa Ustaz Haji Muhammad Nur Abdurrahman, penguasa Mesir yang menjadi mertua Nabi Ibrahim adalah Raja Saritis yang berasal dari dinasti Hiksus. Mereka berimigrasi dan mendirikan kerajaan-kerajaan di Babilonia, kemudian juga di Kanaan. Sebagiannya lagi pergi ke Mesir, mendirikan dinasti Hiksus setelah berhasil mendudukkan penguasa setempat. Dinasti Hiksus ini berkuasa selama 108 tahun. Di kalangan Bani Israel, ada yang dikenal dengan istilah Targum. Targum merupakan tafsir dari kitab Perjanjian Lama. Tercatat salah seorang ahli tafsir yang terkenal bernama Salomon bin Ishak dari Troy. Salomon bin Ishak dalam Targumnya menulis tentang Siti Hajar sebagai berikut. Hagar adalah putri dari Fir'aun yang ketika melihat aneka mukjizat dari pihak Sarah berkata, "Lebih baik untuk anak perempuan saya ini menjadi pembantu dalam rumah Ibrahim," sehingga diangkatnya Ibrahim menjadi menantunya. Dalam tafsirnya itu, Salomon bin Ishak berpendapat bahwa Hagar adalah putri dari seorang penguasa Mesir. 3. Pendapat bahwa Siti Hajar adalah seorang bangsawan Mesir. Hajar sesungguhnya adalah seorang penguasa salah satu wilayah Mesir yang kemudian ditaklukkan oleh Fir'aun. At-Tabari meriwayatkan bahwa Amr bin As pada saat ia menaklukkan Mesir menyampaikan wasiat Nabi Muhammad SAW. Kemudian
Amru berkata, inilah dia nasab yang haknya tidak dilindungi kecuali oleh Nabi, karena ia adalah nasab yang tidak diketahui. Kemudian orang-orang Mesir itu berkata, sesungguhnya Hajar adalah istri salah seorang raja kami. Kemudian terjadi peperangan antara kami dengan orang-orang Ain Syams. Mereka menyerang dan membunuh raja serta menghinakan Hajar. Dari sini ia pun berpindah ke leluhur kalian, Ibrahim alaihissalam. Hajar bukanlah seorang budak, ia lebih tepat disebut sebagai tawanan. Fir'aun menghadiahkannya kepada Sarah untuk menutup kemungkinan munculnya perlawanan dari kaum Hajar. Dengan dijauhkannya Hajar, maka potensi perlawanan kaumnya pun padam. Allah mengangkat kembali kehormatan Hajar dengan menjadikannya sebagai istri bagi Ibrahim alaihissalam dan menjadi ibu bagi Ismail alaihissalam. Itulah beberapa pendapat mengenai sosok Siti Hajar. Kebanyakan para ulama sepakat bahwa beliau adalah seorang yang berasal dari keturunan terhormat dan bukannya seorang budak, sebagaimana anggapan kaum Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam bishawab.